Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Seorang pria diduga provokator ditangkap polisi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Kamis 21 April 2022. Pria itu sebelumnya berdiri di belakang barisan polisi dan berteriak ke arah massa sambil mengacungkan jari tengah. Belakangan diketahui pria berinisial SH mengacungkan jari tengah lantaran tak terima dengan sikap mahasiswa yang mempersoalkan alma mater. Dikutip dari kompas.com, pria berbaju hitam itu mulanya berdiri di belakang barisan polisi dan tiba-tiba berteriak ke arah massa. Sesaat kemudian polisi datang dan menanyakan maksud dan tujuan pria tersebut berteriak. Belum sempat menjelaskan, ia langsung ditarik oleh anggota kepolisian dari lokasi itu. Pria itu berupaya memberontak sambil berteriak demokrasi adalah haknya. Setelah ditelusuri, juru bicara Blok Politik Pelajar, Del Depro Marhaen mengungkapkan alasan dibalik pria yang mengacungkan jari itu. SH diketahui kesal dengan sikap eksklusivitas mahasiswa yang mempersoalkan alma mater. Pedro mengatakan SH memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. SH juga merupakan bagian dari anggota Blok Politik Pelajar yang tergabung dalam masa aksi unjuk rasa kemarin. Seperti diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 21 April 2022. Aksi itu digelar di dua lokasi yang berbeda, yakni di Patung Kuda dan Gedung DPR. Aksi itu dilakukan untuk menyuarakan 7 tuntutan. Salah satunya penurunan harga kebutuhan pokok dan ketimpangan ekonomi. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.